Rio is it possible that we're looking at Indonesia being the epicenter for a dangerous new variant? Ya, yeah, Indonesia uh, seringkali disebut sebagai epicenter, tapi apa namanya? Apa epicenter? Apakah memang kasusnya cukup banyak, cukup tinggi di uh, wilayah Asia? Ya, yeah, kita sekarang sedang menghadapi jumlah kasus yang cukup besar dan mungkin tertinggi di Asia. Kalau ini dikatakan sebagai epicenter. Ya kita menjadi presiden dan ini menakutkan bagi banyak orang yang tinggal sebagai tetangga Indonesia karena uh, mereka tidak mau menampung atau uh, akan berhati-hati sekali kalau ada orang Indonesia masuk ke negaranya karena kemungkinan membawa virus yang mungkin dengan varian yang baru yang akan membuat negara tersebut juga akan uh, bisa menghadapi pandemi yang berikutnya. Should we be looking ahead and saying, well, we should close our borders to Indonesia? Not a happy choice, but one that may be necessary. Ya, yeah, Indonesia itu dangerously beautiful. Memang berbahaya, tapi sangat indah. Jangan ditakuti. Bantulah Indonesia untuk supaya bisa mengatasi pandemi, supaya kita bisa kembali bersahabat tanpa harus ada rasa curiga atau rasa takut. Bantulah dalam serikat kerjasama ASEAN ini terutama, supaya kita bisa saling menolong dan saling bersahabat. Karena kemajuan di wilayah uh, ASEAN sangat tergantung uh, setiap negara menjadi anggotanya, termasuk Indonesia. Jangankan Indonesia diisolasi karena kita menghadapi ancaman uh, atau belum menyelesaikan pandemi. The Jokowi administration, though, says that they're targeting 2 million vaccinations a day. Will that be enough to stop new variants if you get enough people vaccinated? Ya. Yeah. Apakah mungkin menjangkau untuk setiap hari 2 juta? Hampir tidak mungkin. Pertama, kita tidak punya stok vaksin yang cukup untuk setiap hari untuk memvaksinasi 2 juta penduduk. Kemudian, kapan sampai kapan 2 juta penduduk ini kita vaksinasi? kepada seluruh penduduk. Karena sebagian penduduk juga masih ada yang enggan untuk divaksinasi. Mereka ada vaksin resistensi dengan alasan apapun. ya kan? Ketiga, kita tidak tahu seberapa banyak vaksinasi ini kita bisa sebar ke seluruh penduduk. Karena masalahnya bukan hanya stok, tapi juga sumber daya manusia seperti vaksinator yang harus memberikan pelayanan. Dan ini yang menjadi lebih sulit, karena penduduk kan tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Apakah kita tersedia vaksinator di seluruh pulau dengan jumlah yang cukup? Ini menjadi kendala. Jadi masalahnya bukan hanya stok, tapi juga manajemen logistik, dan juga bagaimana mengejar kecepatan vaksinasi dalam waktu yang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Dan perlu diketahui bahwa masalah vaksin itu seringkali menjadi rumit karena seringkali ada efek samping atau ada kejadian yang membuat orang takut divaksinasi. Misalnya ada yang tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba dia -tiba meninggal, dan sering dicurigai ini karena akibat vaksin. Jadi masih banyak masalah-masalah vaksinasi yang harus ditangani, bukan hanya stok vaksin, juga membuat edukasi kepada orang supaya mau divaksinasi, supaya 2 juta itu tercapai. The other big question ba, is also menjaga jarak. if we look at social distancing, isn't that also unrealistic in our Southeast Asian cities, where we are very densely populated? Hampir tidak mungkin menjaga jarak terutama kalau di transportasi umum, public transportation, ini merupakan uh, pernah terjadi supaya menjaga jarak, ternyata terjadi kerumunan antrian. Jadi terjadi kerumunan di luar stasiun walaupun di dalam kereta bisa menjaga jarak. Jadi tidak mungkin menjaga jarak terutama di tempat-tempat umum di mana penduduk Jakarta terutama dan kota-kota besar di Indonesia itu sangat banyak. Dan mereka mempunyai keterbatasan untuk menempatkan transportasi umum. Belum lagi kalau mereka uh, sedang melakukan makan siang misalnya. Tidak mungkin uh, mereka bisa menjaga jarak. Dan ini yang menurut saya menjadi penting karena juga pemerintah mewajibkan hanya 20 menit untuk makan di restoran. Ini pun juga tidak mungkin dipatuhi karena sungguh-sungguh sulit untuk hanya makan dalam waktu 20 menit. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah eh, ternyata tidak difikirkan apakah bisa dilaksanakan oleh masyarakat atau tidak. Jadi karena demikian, Mbak masyarakat karena tidak bisa melakukan ya, mereka melakukan apa yang mereka mau. Mm, exactly. Ba, because you said it's not realistic. So all of these things that the government are recommending are not realistic. Not just for Indonesia, probably for most of the developing world. How do we avoid the big lockdowns? Ya, yeah, itu uh, lockdown kalau di Indonesia namanya karantina wilayah, itu hampir tidak mungkin dilakukan karena sudah kita kehilangan masa emasnya, masa yang paling bagus adalah tahun lalu ketika pertama kali masih mengklaster di Jakarta. Kalau Jakarta waktu itu dilakukan karantina wilayah sehingga penyebarannya tidak ke kota-kota lain di Jawa bahkan ke wilayah pulau-pulau lain di Indonesia. Ini yang menjadi masalah kita takut dengan karantina wilayah karena pemerintah harus menyediakan mensubsidi kehidupan sehari-hari termasuk makan dan minuman penduduk yang dikarantina seperti itu. Itu sebabnya karantina wilayah atau lockdown itu menjadi kata-kata yang diharamkan oleh pemerintah menjadi opsi untuk mengatasi pandemi ini, maka menggunakan kata-kata lain, istilah-istilah lain yang sebenarnya sama saja dengan lockdown tapi setengah lockdown artinya masih diizinkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mobilitas penduduk masih boleh, pedagang masih boleh. Jadi lockdown itu hanya bisa efektif kalau setiap orang mau tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu, misalnya dua minggu atau satu bulan paling lama. Jadi lockdown itu bukan uh, intervensi yang sifatnya permanen, tapi temporal hanya untuk menekan kasus, uh, menekan infeksi. Kemudian sambil buying time, mempersiapkan kegiatan-kegiatan testing, lacak, isolasi dan sebagainya. Jadi waktu kita longgarkan, testingnya sudah siap, pelacakan kasus sudah siap, isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah sudah siap, dan kemudian juga penduduk sudah sadar untuk menggunakan 3M, ini yang yang harusnya dilakukan seperti itu. Itu tapi tidak terjadi. Yang menurut saya, jadi kita banyak kehilangan-kehilangan opportunity untuk menekan penularan sehingga sampai sekarang kita belum berhasil mengendalikan penularan di Indonesia. Let's look also again at the variant question. In North Sulawesi, they have wet markets where they still eat wildlife, including things like bats. What's going to happen when these wet markets, which have been closed thus far, open again? Yeah, because many that the pandemic is ya termasuk kemungkinan ada penularan dari hewan kan itu sudah berlalu di Wuhan. Sekarang yang terjadi adalah penularan pada manusia dengan manusia. Jadi penularan dari manusia ke manusia pun masih belum dipercaya. Jadi banyak hal-hal yang informasinya tidak akurat yang kita sebut sebagai infodemik. Jadi pandemi ini menjadi lebih sulit karena yang tersebar di masyarakat informasi-informasi yang tidak akurat seperti vaksinasi Oh, vaksinasi nanti dipasangin chip, dan vaksinasi akan mengubah DNA orang, dan sebagainya. Itu terus berlangsung, sehingga sulit sekali penduduk untuk mau divaksinasi. Ada sebagian yang masih menolak betul untuk mau tidak divaksinasi. Tapi sekarang, setelah banyak orang yang kena, dan saudaranya, keluarganya, temannya, semua sekarang berbondong mau divaksinasi, tetapi stok vaksinnya terbatas sehingga terjadi kerumunan yang juga menimbulkan klaster-klaster akibat daripada untuk me mendapatkan vaksinasi yang sangat terbatas ini sehingga menjadi lebih sulit gimana dalam situasi seperti ini ketika masyarakat sadar mau divaksinasi tapi stok vaksinnya terbatas sehingga pilihan-pilihan kebijakan ini menjadi tidak mudah bagi pemerintah Indonesia maupun dari dan juga masyarakat Indonesia sendiri. Let's look at Bali, Pak. Ba. Is that an experiment that should be copied in other places? In other words, push up your vaccination levels and then you're able to open up? Saya kira itu keliru. Ya, pertama, vaksinasi di Bali belum 100%. Ya kan tidak mungkin 100% dan kemudian uh, mereka berasumsi kalau semua penduduk Bali sudah divaksinasi maka safe. Tetapi vaksinasi tidak mencegah penularan, ya kan? Apalagi adanya mutasi virus yang baru. Jadi mungkin saja vaksinasi yang lama tidak mampu mencegah atau melindungi penduduk yang sudah divaksinasi lengkap, sehingga dengan adanya membuka begitu saja karena demi ekonomi, ekonomi pariwisata ini itu dapat menjadikan bumerang. Dan tidak heran kemarin, walaupun vaksinasi di Bali termasuk tinggi, setelah Jakarta, ketika pemerintah melakukan bekerja dari Bali, work from Bali, atau ada kegiatan membuka pariwisata dengan diskon harga hotel yang sangat murah, dengan tiket pesawat yang murah, dan bahkan kalau beli tiket akan mendapat tes antigen dengan gratis. Apa yang terjadi? Terjadi sekarang peningkatan kasus yang di Jawa sudah mulai menurun, menurun, tetapi di Bali masih meningkat. Itu akibat dari residual daripada kita membuka Bali terlalu pagi sebelum kita betul-betul meyakinkan. Terhampir tidak mungkin bahwa suatu wilayah itu dibuka begitu saja tanpa konstrain-konstrain yang harus dilakukan, supaya mencegah adanya varian baru, mutasi baru, karena setiap ada orang asing masuk, itu harus dicurigai kemungkinan. Uh, dia membawa virus baru atau membawa penularan. So you're against that Bali should open up on its own? Iya, yeah, Bali tidak bisa diopen dalam waktu dekat. Makanya kan kritikan saya Bali rebound is not Bali rebound. Covid Bali rebound in Bali. It mean that, itu kritisi saya terhadap uh, rencana yang digerakkan oleh pemerintah pusat demi pemulihan ekonomi di Bali. Tapi itu sebenarnya bukan masalah masyarakat Bali. Masyarakat Bali eh, merasa bahwa eh, dengan dibukanya ekonomi belum tentu akan membahagiakan masyarakat Bali. Sesapa, siapa sih yang punya hotel di Bali? Siapa yang punya bisnis hotel di Bali? Siapa yang punya bisnis pariwisata? Bukan orang Bali, tapi orang yang mempunyai kepentingan eh, yang bisa mengaruhi pemerintah supaya Bali dibuka secepat-cepat but you've also used the term herd stupidity not just herd immunity who are you pointing the finger at ya yeah, artinya kan uh, herd kita kan menginginkan dengan vaksinasi kan uh, herd immunity ya kan di mana komunal jadi ada kekebalan di tingkat masyarakat yang kita capai adalah herd stupidity itu hanyalah suatu kiasan betapa susahnya untuk mengendalikan pandemi kalau pandemi ini tidak di dilakukan secara bersama-sama. Kalau kalau bersama-sama semuanya abai, dari pemerintah juga responnya terlambat, dan masyarakat sudah diedukasi juga tidak peduli, terutama waktu itu saya keluarkan karena masalah mudik lebaran. Jadi mudik lebaran itu kan seharusnya bisa mencegah mobilisasi penduduk. Tetapi penduduk tidak mau dilarang untuk mudik lebaran. Dan juga pemerintah tidak betul-betul melarang sehingga terjadi yang saya khawatirkan adanya peningkatan delta varian waktu itu yang masih sedikit. Sehingga saya sampai agak sedikit kesal, Indonesia is like already got her stupidity. Mungkin banyak yang marah sama saya, tapi itu yang terjadi. Jadi tidak bisa dibantah bahwa kenyataannya seperti itu. Critics, including yourself, point out that some of this misinformation, disinformation, is coming from Indonesian authorities themselves. For example, the use of ivermectin as a treatment for COVID 19. The WHO clearly says that it is not a recognized treatment for ivermectin, but we already have an Indonesian authority that is saying that it is and that they're shipping it out. Yeah, bukan hanya too. <laughs> yang menyedihkan adalah yang membuat banyak orang termasuk saya marah karena adalah bukan hanya percaya bahwa ivermectin itu bisa mengobati COVID, bahkan mendistribusikan, membagi kepada rakyat yang sedang mengalami pandemi. Dan yang terjadi adalah sekarang obat-obatan dipaket untuk dibagikan kepada masyarakat. Karena pelayanan rumah sakit tidak bisa menampung, pilihannya pilihan yang menurut saya tidak cerdas, yang tidak bergejala, ansimptomatik itu mendapatkan obat satu paket yang isinya vitamin. Kalau yang bergejala ringan mendapat antivirus, kadang-kadang antibiotik, dan selain beberapa suplemen antivitamin. Jadi membuat suasananya menjadi lebih rumit karena masih percaya bahwa COVID ini bisa diobati bahkan mendidik masyarakat untuk mengobati sendiri tidak heran kematian meningkat walaupun kematian sudah mendapatkan obat karena obat-obat itu harus mendapat uh, pengawasan dokter kalau tidak mendapat pengawasan dokter tidak semua orang bisa menerima obat itu ada yang alergi ada yang punya gejala penyakit lain yang tidak pas atau ada interaksi obat yang sangat berbahaya if i am a normal indonesian In that say Sulawesi, and I ask you now, who should I believe then? Ya, itu yang menjadi masalah besar kenapa komunikasi itu tidak berusaha mengedukasi masyarakat. Jadi setiap orang merasa ahli di dalam bidang pandemi, ya kan? Dibilang COVID-19, maksudnya. Jadi ada yang mendapat informasi dari internet, kemudian langsung disebarluaskan kepada masyarakat. Padahal Mas informasi itu mungkin saja tidak akurat. Ya, jadi ini suatu cara di mana seharusnya pemerintah lebih tegas untuk memfilter out dari semua informasi dengan satu informasi tentang Covid, tentang Covid, tentang penanganan, tentang pengobatan, tentang rumah sakit harusnya menjadi satu sentralistik gitu. Barang siapa yang melakukan disinformasi itu akan mendapat peringatan keras. Kalau ada unsur sengajaan, memang mau melakukan informasi yang menyesatkan, maka bisa saja dilakukan tindakan hukum, karena kalau tidak, informasi ini menjadi lebih berat, lebih parah dibandingkan pandemi itu sendiri, lebih berbahaya. Karena masyarakat tidak mau percaya lagi sama pemerintah atau kepada orang yang memang bisa kita percaya. Pak, you are an epidemiologist, you look at the numbers. So, is the worst over? for Indonesia? Belum. Ya, jadi uh, saya mengingatkan kepada Pak Presiden bahwa kalau Indonesia tidak punya national pandemic response yang sistematik dan punya targeted, maka Indonesia akan masuk ke dalam pandemic trap. Jadi jebakan perangkap pandemi di mana kita tidak tahu kapan kita bisa exit. Kita akan menghadapi kenaikan kasus kemudian penurunan kemudian kenaikan lagi, kenaikan turun terus seperti itu. Sampai Bapak Presiden Jokowi menyelesaikan masa kedua presiden, ya, ini bisa saja belum selesai. Kalau kita cara penanganannya hanya tambah sunat. Kita perlu punya national response, punya planning, punya manajemen, bagaimana mengevaluasi, bagaimana mengadaptasi, bagaimana dana yang kita prioritaskan untuk memberikan dampak sebesar-besarnya pada untuk mencegah penularan karena kuncinya adalah mencegah penularan. Kalau penularan kita tidak bisa cegah, artinya kasus akan tinggi dan kita akan menghadapi masalah rumah sakit lagi penuh, banyak yang meninggal, sampai kapan? Nah, ini hanya bisa diatasi kalau kita punya plan. But the Jokowi administration would argue that 2 million vaccinations every single day is a plan. Ya, yeah, betul. Tetapi apakah dievaluasi apakah dijamin kalau tanpa planning bagaimana bisa menjamin stok vaksin ya kan tidak ada herd immunity untuk Indonesia untuk Covid-19 kenapa karena penduduk Indonesia itu sangat besar 280 juta dengan efeksi vaksin yang setengah rendah seperti Sinovac maka walaupun 100% penduduk Indonesia divaksinasi kita tidak akan mungkin mencapai herd immunity so you pessimistic Possibly for how many months, or are you talking about years when you say this pandemic trap? Ya, yeah, tapi saya tidak pernah berhenti bicara sebelum diimplementasi. Sekarang sudah di, uh, sudah mereka sudah sadar, maksudnya pemerintah sudah sadar. Dalam presentasi Paluhut yang kemarin itu sudah tidak ada lagi kata-kata herd immunity. Jadi semuanya sekarang harus diubah. Tetapi saya minta cuma satu, mohon dibuat rencana yang rapi. Karena ini jangka panjang, tahun ini kita harus mengapain, kita harus mencapai apa, tahun depan apa yang kita harus lakukan, tahun depan lagi apa yang kita harus lakukan. Tanpa itu, tanpa rencana, maka tidak mungkin kita bisa mengendalikan pandemi, tidak mungkin mengendalikan virus, virus yang akan mengendalikan kita. Apakah kita mau dikendalikan oleh virus? Dr. Pandu Riono, on that not very encouraging note. Thank you very much for being on In Conversation.